Hadis jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisyidqi, hendaklah kamu jujur. Alaikum bisyidqi, hendaklah kamu jujur." Kata alaikum artinya hendaklah kamu, dengan gerakan tangan terbuka ke depan. Kata bisyidqi artinya jujur, dengan gerakan jari telunjuk menempel ke bibir, lalu mengacungkan jempol yang menandakan berkata-kata itu haruslah jujur. Rasulullah selalu berkata benar. Rasulullah tak pernah berdusta. Rasulullah selalu berkata jujur. Karena Allah semata. Aku anak muslim, aku anak jujur. Ingin seperti Rasulullah, selalu berkata benar, tidak pernah berbohong, agar Allah sayang, agar Allah sayang.